Ayo. Sekitar 20 orang warga dari 3 RT di Kelurahan Mekarsari, Kota Dumai, Riau menghentikan pekerja pemasangan pipa gas oleh Perusahaan Gas Nasional atau PT PGN karena ganti rugi tanah dan bangunan belum tuntas. Warga memasang portal menggunakan kayu dan menghadang alat berat melintas di pekarangan mereka. Sempat terjadi ketegangan dengan pekerja. Beruntung, aksi tidak meluas dan pekerja menghentikan pengerjaan sesuai arahan pimpinan proyek. Warga bertekad akan menghentikan proyek sampai ganti rugi tanah dan bangunan yang telah dihancurkan dibayar oleh perusahaan. Warga mengaku sebagai pemilik tanah dan bangunan yang sah dan mempunyai legalitas dan surat sertifikat. Pemerintah daerah melalui lurah setempat meminta pihak perusahaan agar menyelesaikan masalah pembebasan lahan ini sesuai kesepakatan. Keadilan. Arti keadilan, uang sagu hati tidak merata, tidak sesuai. Rumah kecil diganti besar, rumah lapuk diganti banyak. Pagar yang apa lebih berarti daripada rumah tempat kami tinggal, tempat kami usaha. Terus masalah tanah sendiri gimana itu, Kak? Itu tuh masalah tanah, ini tanah-tanah kami dari datuk nenek moyang kami, ini tanah kami, surat-surat kami. Kalau kemarin pernah kami tanya dengan Jepron, Jepron belum bisa mengasih suratnya ke kelurahan. Entah mana batasnya kita belum tahu. Entah apa langsung ke pipa ataupun berapa jaraknya kita belum tahu sekarang. Sejauh ini pihak perusahaan belum bisa dikonfirmasi karena pimpinan proyek tidak berada di tempat. Ahmad Dison melaporkan dari Dumai, Riau.